Coba kalau lampunya yang utama juga dimatiin. Ya, nah, ya, 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 ya. Halo teman-teman, oke jadi ini tadi habis jalan-jalan kan pergi ke toko elektronik, nemu ini teman-teman. Jadi akhirnya ya penasaran, dan lagi pula ini ternyata yang namanya lampu apa itu, rotary atau apa itu loh, ternyata ini teman-teman. Terus lah ini kan punyanya Dimas kan nguplik kayak gini kan, cilik, kecil banget lah. Jadi ini nanti mau diganti sama ini teman-teman. Nah kan kayaknya nanti tambah keren dengannya Dimas. Teman-teman pasti udah kangen kan, truk Dimas ini jalan malam hari sambil full lampu kayak gitu, ditambah lampu baru rotary seperti itu. Dan lagi itu tadi ayah juga beli untuk jeepnya teman-teman. Jadi jeepnya sekarang udah ada lampu tambahnya. Ini baru diproses dan nanti kayak apa, nanti sekalian kita tes jalan seperti itu. Tes jalan kira-kira nanti jeepnya itu kurang lampu apa aja, teman-teman juga bisa kasih apa masukan untuk kita ya, untuk di dim gitu. Dim, oh bagian ini dim kurang lampunya, bagian ini kurang lampunya, seperti itu. Pasang di sini, sekalian nanti tes jalan sambil ngecekin lampunya. Soalnya ini udah lama banget Dimas gak mainan lampu malam hari ya. Jadi takutnya nanti kalau lampunya itu pada mati, soalnya musim hujan kayak gitu. Oke teman-teman, lanjut nanti ya, seperti apa kalau udah kepasang dan nyalanya kayak apa. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini. Oke ya. Nah, ini lampu baru. Oh, iya ya. Ini lampunya kayak polisi itu. Ya, ini lampu namanya lampu rotary atau alias lampu muter. Oh, ya puter. Berarti ini kayak apa ya? Kayak trailer. Betul, kayak trailer. Kita bentuk ya. Ini kalau ini jeepnya dim. Oh, iya ini bawahnya. Ada lampu dua ini. Oh, lampu dua. Lampu dua sama di dalam kabin sini ada dalam mesin sini ada lampu warna biru. Iya, iya, kita tunggu aja ya. Ya. Bentar, ini harus dinyalain dulu nih satu persatu. Nyalain dari situ. Oke. Okay. Sudah dim ya? Iya. Yang ini belum. Yang ini. Wis. Kelawar benar enggak? Huya. Tapi yang di itu ya jalan-jalan tol gitu. Iya, tapi ini belakangnya enggak ada tempat tidurnya. Oh, apa besok ini dibuat tempat tidur di belakang sini. Oh, iya. Ya. Cek kalau yang mana? Kalau untuk jeepnya itu ini gini, ya kan? Itu pencet langsung. Oh. Terang banget kan? Ini, Kak. Iya. Wes. Biru-birunya kan? Iya. Ya udah kalau gitu sambil jalan aja. Yeah. Kamu sekalian sambil manasin ini dia lampu-lampu trukmu, karena kalau lampu lama nggak dinyalain dan habis itu kena kayak percikan air hujan biasanya tuh rusak. Gitu. Ya udah yuk jalan aja yuk. Nah itu Dimas mungkin aduh gasro enggak itu. Gasro itu. Pak gasro itu. Iya, benar suaranya. Gasro kayaknya Dimas. Oke, aman. Aman ya? Oke, yuk lanjut lagi. Ini sudah mentok ini. Ayo lanjut ke sirkuit kan? Enggak, ntar sini dulu aja. Oh, oke. Ntar teman-teman sambil ngeliatin lampunya Dimas tuh ada yang rusak atau enggak gitu. Bob, Kak. Oke. Bisa ya? Bisa. Bentar Dim, ayah mau ngecek lampumu tuh masih ada yang rusak atau enggak. Nah ini Dim, lampunya Dim, lihatin Dim. Mana ya? Ya ini banyak yang mati ternyata. Yang mati. Banyak yang mati ya ini. Ini. Yang hidup cuma itu kan dua. Tinggal besok bilang Om Pelos ini. Coba yang lihat yang sebelah sini, Dim.
yang sini cuma yang 2. Sebelah situ aman. Yang sebelah sini aman. Tuh 2 3 4 5 6 7. Iya. Tapi kok ini kok kalau di petengan kok ini kok kalau di gelapan kok warnanya bagus sekali ya? Oh iya jelas. Jelas untuk yang lampu ini kan? Iya. Dari tadi aku liatin ini ya. Iya, itu memang bagus banget juga. Itu kayak pelangi gitu. Iya. Nah, untuk rotarinya gimana, Dim? Iya, kalau rotarinya sih bagus. Bagus banget ya. Iya, udah mantap. Iya, kayak ngumpulin kayak trailer-trailer itu ya. Iya. Heeh. Oh, nah ini teman-teman kalau mau review truknya Dimas malam hari sekarang kayak gini jadinya ya, karena kemarin tuh hujan terus Dim ya, nggak iya, pernah dinyalain dan lagi pula musim hujan juga jadi kadang kehujanan juga seperti itu. Seperti inilah kondisi perlampuan truknya Dimas teman-teman. Gimana Dim, kamu berani enggak? Berani apa? Ke sirkuit. Oh, ke sirkuit. Berani apa? Berani. Ya berani toh ya. Berani ya, Pak. Pakai jeep tapi maksudnya kan kita ngetes lampu. Ya trukmu sini aja, nanti kalau trukmu sana nyusahin. Pokoknya geduk lagi nanti. Iya, nanti patah lagi ya. Heeh. Kita bentar ya ini tak matiin dulannya. Enggak usah dimatiin. Oh. Gigi personelnya. Ya. Tapi ayah aja yang nyetir ya kalau malam. Ya, kita dua takut kalau kenapa-napa. Oke, oke, siap ya. Oke ya. Aku depan aja. Siap. Oke, yuk. Kita nyoba seberapa terang sih lampunya gitu ya. Iya. Oke, yuk. Bisa apa enggak ya? Bisa, Dim. Oh iya, bisa. Ayah kan udah pro, Dim. Ayah pro, Dim. Pro gaming udah ada ya. Ini sih aku terus ya, Joni lo ya. Cupi, full nyalain semua ya. Nyalainnya di mana? Oke, yang kayak tombol. Oke, siap. Oke, siap. Yuk, Darman Roim. Wah, terang juga ya ternyata. Lampunya terang banget ini. Coba coba kalau dimatiin, kalau jengnya ya mati ya. Wah, coba. Coba coba matiin ya. Iya. Siap banget. Coba kalau lampunya yang utama juga dimatiin. Iya. Gelap banget soalnya. Oh, ada Mas River gimana? Lah iya. Mantap, pokoknya enggak ada. Eh, ini beneran keserkuit. Ya katanya tadi iya. Wah, ini tantangan yang harus diterima ya, harus dilakoni toh, Dim. Gimana ya? Yang pas ayah nanyain itu tuh. Yang penting kita berdoa yang baik-baik. Iya, kan? Kita jangan mikir ke sana-sana. Oh, iya, ini ternyata terang banget kan lampunya. Iya, terang banget itu lampunya. Wah. Hanya kan Allah di samping kita terus ya. Iya. Jadi betul. Kamu tuh jangan, kamu tenang aja kalau di dalam keadaan kayak gini tuh tenang. Tapi mau tenang tuh juga sulit ya. Takutnya kalau ada Mas Liver gitu ya. Mas Liver apa enggak? Soalnya ini aku udah anu ya. Berdoa yang baik-baik ya kan. Tenang. Bentar. Lampunya kok tiba-tiba mati. Diem, anteng. Oke, berdoa yang baik-baik. Iya. Berdoa yang baik-baik ya. Iya. Nah, berdoa yang baik-baik. Saya sekarang tak prank ayah. Aduh, saya. Mau ke tenang. Saya Jim. Ya. Saya Jim. Waduh. Mau ke tenang ini, Jim. Ayo enggak apa-apa lah, tak turun bentar biar cepat. Aduh. Saya awas ya. Kamu anteng. Saya malah mau beneran ini malah muncul lagi lu
ya. Ayo sih bentar, kalian tuh anteng dulu makanya. Hei, itu repennya dia. Tengah hutan loh. Sek, kamu diam. Kak, ini macet kak, ini kak harus didorong kayaknya kak. Mas harus dorong. Oh, ini mati yuk kak. Wah, udah tim kita coba dorong yuk. Sek, bentar tadi mana HP-nya ya? Aduh, gelap beneran ini. Aduh, akinya nggak kuat kak gara-gara ini. Apa ada tambahan ini? Sek, suaranya sunyi kan. Makanya kamu jangan teriak-teriak gitu terus ya. Tenang. Ayah bilang gimana? Kalau dalam keadaan takut itu berdoa dalam hati minimal lah. Berdoa ya yang baik-baik atau baca apa. Kalau kamu muslim ya kamu baca solawat seperti itu. Oke, di dalam hati aja. Nah, bentar ini jadi. Aduh kak. Yuk kita dorong dulu ke belakang biar kita nanti dapat ancang-ancang. Nanti siapa yang nyetir ya? Nanti tak dorong ayah. Nanti tak dorong ayah. Iya. Oke. Takut nanti di sini. Gak, kalian situ aja, mepet situ aja. Ya Dim, turun Dim. Ayo cepat. Kamu naik aja Dim, naik aja. Kamu naik aja. Yuk naik. Saya itu kan ke depan. Nah, kamu naik ya. Sebentar, ini dipastikan ini on. Oke. Terus berarti nanti gigi satu. Ayah kalau dorong langsung masukin gigi satu gitu cepetan ya. Oke. Okay? Yuk Kak, kita dorong Kak. Full reflex ya Dim ya. Langsung ya ini. Nanti bentar. Yuk Kak dorong Kak. Ya Dim. Reflex. Gas. Hop. Ayo. Ini masuk ke ayah. Kamu sana cepet sana. Pindah. Alhamdulillah. Dah. Adanya bisa nyala lagi. Ayo ya kita pulang aja yuk. Iya ini. Enggak usah ngebut, tapi nanti malah ada apa-apa lagi, tadi beneran mogok kok. Kalian, Jim kamu muter trukmu ya? Ini aja tak dendin ini benar lampunya, ini kabelnya. Oh alah ini ternyata putus. Ini lo putus teman-teman. Nih. Makanya lampunya nggak nyala. Bisa coba sekarang nggak lampunya? Iya. Alhamdulillah. Ayah tak depan aja ya. Ya nggak apa-apa, masih takut. Ya itu Dimas dikancanin dulu. Saya bentar aku tak mundur. Ayo Dim, kamu muter dulu. Alhamdulillah, akhirnya nyampe rumah teman-teman. Nah, kamu tuh jangan panik Dim kalau di tempat kayak gitu. Jangan teriak-teriak ya. Ya, tapi kan keadaan yang membuat kita takut. Ya enggak, maksudnya lawanlah rasa takutmu itu, oke? Okay? Oke, siap. Ya, seperti itu, kalau takut ya itu seperti ayah yang tadi bilang, tetap berdoa, oke? Oke, yuk, tos dulu, oke? Okay? Besok berani lagi ya? Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton ya. Ini tadi off-road malam-malam, tapi ayah terus terang, Dim ya. Ayah tadi tuh ngerjain kalian. Yang pas tak matiin itu, tapi yang pas mau dinyalain lagi nggak bisa, kalau itu udah bukan ayah, sumpah itu enggak. Masa? itu beneran ayah, itu beneran rekol itu akinya kan. Percaya nggak Dim? Tapi padahal udah masih on lo ya. Iya. Sampai nggak bisa. Iya. Oh yaudah kalau soalnya kalau habis akinya tuh. Ya memang nggak bisa. Yaudah teman-teman. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.